Mas, amit mas yo, kapan nggak berduang gini kan? Nang rusun niku alun niku kemoto kabeh sampe dengi ngali sae Pak, terutama damel anak-anak niku sae. Wes sing gelem sapa enggak dulu ya wis yang mau siapa, soalnya aku ndelok ning kene benakno yo kondisine yo koyo ngono. Tanahnya bukan tanah penyenengan. Kecuali nek tanah penyenengan kita bisa bantu nanti pakai RSDK. Tapi lek gak butuh tanah penyenengan piye? Carane, iya ta? Wes yang mau siapa monggo nanti tak pindah ke rumah susun ya. Persiapannya cocok. Oke, lempon siap. Penyenengan namanya dibantu. Boyongan itu. Ada 4 rumah yang terbakar dan 3 rumah terhempas. Nah, dari total ini ada yang rumah yang terdampak ini masih bisa dipakai. Kebetulan tanahnya tanah hak milik. Ini kita usulkan untuk dapatnya diberikan RSDK untuk bedah rumah dari dinas sosial. Insya Allah akan segera hari ini sudah handle sama dinas sosial. Tadi Ibu Wali sudah meninjau ke lokasi dan beritahu menginstruksikan nanti yang bersangkutan kita pindah ke dusun Tambak Wedi. Jadi bulan dusun Tambak Wedi di sana semua sudah ada, 2 kamar, tempat tidurnya sudah ada, tempat makan sudah ada, tinggal masuk saja. Kebetulan tadi saya tanyakan kepada korban, di sini barang-barangnya sudah habis semua. Ini kan nggak punya apa-apa, masuk pakaian nggak ada. Nanti kita bantu pakaian dari mana? Dari Badan Penanggulangan Bencana kita ada kasih pakaian masing-masing 2 setel, termasuk pakaian dalam, selimut, dan juga sarung. Terus makan tetap kita bantu sampai dengan 7 hari sejak terjadinya PKK, selama 7 hari makan pagi, siang, dan malam.